Hai, assalamualaikum semua. Selamat malam. Ya, alhamdulillah kita 33 orang. Jom kita panggil kawan-kawan kita lain. Saya bagi masa 2 minit sebelum kita nak mula. Ha. So, semua dah ready ke nak masuk kelas malam ni? So, yang dah ready, kejap saya tengok. Okay, kalau yang dah ready, jom kita buka video sama-sama. To show your commitment. Kertas, pen, semua dah get ready. Ramai ni, dah ada 41 orang, alhamdulillah. Kita punya speaker malam ni, dia kata, selagi belum ada 300 orang yang join, dia tak nak mula. Dia tak nak share tips-tips dia. Ha. Tak tahu. Ha. Korang tak ajak kawan-kawan. Tak ajak junior coach, tak ajak team. Ha, kan? Jom, saya bagi masa 2 minit kita panggil kita punya team, junior coach untuk join. Alright, so jom. Dah ada 65 orang. Alhamdulillah. Ha, kan? So, alhamdulillah ada 65 orang. InsyaAllah sekejap lagi akan ramai yang join. Cuma topik malam ni... Tanjak sis. So, topik malam ni berkaitan dengan Master Flow Leads, kan? So, bagi saya, if ada lagi yang tak join, team you all ada lagi tak join, ataupun junior coach. Ha, junior coach yang baru boleh invite. Sebab sangat-sangat penting topik malam ni. Ha, kan? So dah 94 minit, kita pun tak nak melengahkan masa. Kita punya speaker pun dah ada, nak give more value kepada you all. So that bulan ni, kan kita akan membawa ramai coaching untuk next month. Siapa yang tak sabar and excited nak belajar malam ni? Boleh tak type dekat chat? Saya... barulah macam ni energy kan. Ni mesti semua dah shake. Timix dah kat tepi. NW dah ada foto kat tepi tu kan. Semua excited kan. So insyaAllah jom. Sebelum kita nak mulakan majlis kita malam ni. Jom kita sama-sama baca Al-Fatihah. Semoga kita punya kelas malam ni akan berjalan dengan lancar. InsyaAllah apa yang disampaikan oleh kita dan speaker akan dipermudahkan urusannya supaya ilmu yang ada tu sampai kat kita. Ha, abang kata baru-baru ni kita core team training kan, Coach Zaza beritahu, kalau kita tak dapat 100% pun at least kita dapat 1-2% BTO malam ni. Itu pun Alhamdulillah kan, daripada kita tak dapat apa-apa
Jadilah macam kita join tu macam masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Alright, so jom kita baca Al-Fatihah sebelum kita memulakan majlis kita malam ni. Amin, amin, amin. So jom, semua excited lah nak belajar. Kalau dah excited boleh tak bisingkan lagi kita punya kelas malam ni. Cakap saya excited. Nak lagu, sabarlah Cik Siti. Kita nak pasang lagu lah ni lepas ni. Ha, kan? So jom, dah sedia ke kertas, pen dan kertas? Ha, saya dengan speaker ni, ha, speaker ni team coach saya lah kan. Dia sangat-sangat konsisten. Dapatkan koci, ha, kan 10-12. Ha, kan? So Alhamdulillah, so malam ni kita nak, Alhamdulillah dengan saya kan. So malam ni kita nak belajar dengan dia. Saya pun sediakan pen dan kertas saya. Kadang-kadang mungkin apa yang dia dapat sesuatu tu dia tak sempat nak share dengan kita kan. So dia boleh share malam ni dengan you all. Yes, so ni diamond saya from Sabah. Kan, so jom tanpa melengahkan masa, saya nak menjemput World Team Member Coach Emma. Bangkit serta percaya keindahan menunggu. Bintangkan bersinar walau gelap datang. Di tepat pada waktunya matahari ada, tetap terang dan ceria. Jadi janganlah kau diam saja. Okay, hi. Assalamualaikum semua dan salam NLIT. Okay, thank you MC malam ni Coach Erza. Coach Erza merupakan sponsor saya. Okay. Apa tu, boleh share slide saya? Nervous malam ni, ramai orang-orang yang hebat join. Thank you yang menjawab salam. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, okay, first sekali saya nak ucapkan thank you kepada team BTO sebab bagi peluang saya untuk sharing malam ni. Malam ni saya diamanahkan untuk sharing modul 1 iaitu Master Flow Leads. Okay, saya bukan nak mengajar, apa yang saya share ni berdasarkan pengalaman saya sendiri. So saya just share apa yang saya buat sahaja. Okay, okay, sebelum tu, harap malam ni saya cakap slow-slow lah. Selalu saya cakap laju kan, so malam ni saya cuba untuk slow-slow. Okay, ini adalah background saya. Saya ibu kepada dua orang anak berasal dari Keningau, Sabah. Tadi saya nampak ada geng-geng Keningau juga kan. Okay, saya mula join Herbalife ni sebagai seorang peserta September 2018. And then saya start be part of team Februari 2019. And then full time coach Januari 2021. Sebelum full time tu memang saya bantu business family, tetapi disebabkan oleh pandemik saya terus decide untuk buat full time. Okay, ini adalah IG saya. Boleh follow IG saya. Okay, next slide. Okay, ini adalah turning point saya nak berubah. Yang tadi tu saya share, saya start join program. Program coaching tu September 2018. Tapi sebenarnya saya start jumpa IG coach saya pada March 2018. Tapi time tu saya belum lagi decide untuk join program. Sebab masih yakin lah, masih confident lah konon. And then saya selalulah scroll-scroll IG coach saya, Coach Erza. Screenshot tips-tips kurus. Last-last dekat handphone tu penuh je tips kurus. Tapi still juga tak kurus-kurus. So sampailah satu masa, husband bawa balik kampung. Dekat kampung tu adalah seorang makcik itu.
tegur dengan saya, Emma, kenapa kau lagi besar dari husband? Itulah kalau style Sabah cakap. Kenapa kau lagi besar dari husband? Macam tu. Dia kan dah cakap. So, saya pun mula-mula saya macam nak marah lah. Tapi bila saya fikir balik, betul lah. Baru saya perasan yang saya memang besar dari husband. So, baru saya ingat yang saya ada follow IG Coach Erza. So, why not saya join kan? So, saya terus decide untuk join in September tentu. Okay, di situlah turning point saya bermula. Okay, next slide. Okay, ini adalah testimoni saya. Biasanya dulu berat 61 kilo, makan sekali sehari tapi berat tak turun. Tapi dalam program sangat bersyukur, biarpun kita makan 5 kali sehari tapi still boleh turun berat. So, dan yang paling best, dulu memang saya ada masalah pipi pau. Dulu saya ingat masalah pipi pau ni keturunan sebab umi saya cakap memang dari kecil saya ada masalah pipi pau. So saya sangka itu keturunan lah konon. Tapi rupanya dia bukan keturunan. So Alhamdulillah bila join program ada ilmu yang betul, kita boleh juga dapat kecilkan kita punya pipi. Okay, next slide. Okay, yang ni Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang saya share ni apa tu, you all dapat sesuatu lah sebab niat saya, betul Coach Erza, niat saya malam ni, semua yang hadir dalam ni dapat coach yang ramai insyaAllah. Okay. Kenapa saya tunjuk dekat sini bilangan you coach dari September hingga November 2020 sebab saya start invest marketing 1,000 lebih ke atas start September 2020. So kalau tengok dekat sini first 90 days saya, September 2020 ya, hingga November, September dapat coach 2, Oktober 8, November 6. So first 90 days ni saya macam bila first 90 days ni masih dapat NC kurang, saya macam ada rasa give up lah. Tapi saya terus tanya coach saya, coach kan dapat NC yang ramai, macam mana coach, berapa lama coach konsisten invest marketing untuk dapatkan coach yang ramai? So coach saya pun bagi tahu 2 tahun. Time tu saya terdiam lah. Ya Allah, kalau coach saya boleh konsisten sampai 2 tahun, kenapa saya baru 90 days dah mengeluh? So saya teruskan. And then December, Januari, Februari, ni second 90 days. Alhamdulillah, coach bertambah lah. Bertambah. And then saya teruskan lagi. Itulah Kak Siti. And then 390 days, March, April, May. Okay, yang March tu dapat 15 NC, April 24, and then May turun balik 5. Tapi yang ni saya belum lagi hairan lah turun 5. So bila masuk 90 days yang keempat, Jun, Julai, Ogos. So Jun tu dapat NC 3, Julai 5. So saya bilang, apa benda ni? Kenapa saya dah buat perkara yang sama? Marketing, still on, and then semua sama, action semua sama, and then posting pun sama, tapi kenapa turun jumlah coaching ni? So yang time ni ada meeting leader, sebab tu kita tak boleh miss any event, and biarpun meeting kecil-kecil kita kena join juga. Okay. So dekat group, dekat meeting tu saya tanyalah dengan Kimira, Coach Kimira, coach kenapa saya dah konsisten marketing, sekarang masuk 90 days yang keempat, still coach masih dia, lepas tu dia bukan konsisten 10 ke atas, dia pandai turun juga. So coach Kimira bagi tahu, itu adalah proses. Tak semestinya kita buat dengan konsisten kita akan dapat yang sama. Itu adalah proses. So saya teruskan juga, and then masa bulan Ogos tu naik balik 15. And then Oktober tu dah turun 5 balik, tapi Alhamdulillah November ni dapat 14 NC. Dari 14 tu 3 referral, and then 11 tu dari IG, first line. Okay, apa yang saya dapat belajar dari journey saya sendiri ni, yang first, kita kena konsisten, and then yang kedua tu kena ada action, dan yang ketiga tu kena tanya coach. Jangan kalau macam kita tak ada NC ataupun kita ada punya NC kurang, so kita terus sorang-sorang, kita mesti ada dalam circle yang betul. Kalau macam saya, memang saya tak nak keluar dari elite team lah. Sebab elite team tu bagi saya adalah environment yang positif yang boleh bantu saya untuk go next level. Okay, next slide.
Siti. Okey, kenapa penting ada new coachee? Okey, boleh tak semua komen dekat chat kenapa you all nak cari new coachee? Ada tak nak share kenapa perlu cari new coachee? Oh, ada Coach Asakov. betul? Betul. Yes. Yes, thank you semua yang respon. Yes, betul. Semua betul. Okay, kalau bagi saya, sebelum tu, kalau kita nak cari new coachee ni, yang first kita kena tahulah kenapa kita kena ada new coachee. Kadang-kadang, terutama yang new people, kalau coach suruh cari new coachee, kita cari. Sedangkan kita tak tahu kenapa kita ada new coachee. So, kalau bagi saya sendiri, saya nak dapatkan new coachee ni untuk new coachee, new energy. So, dia akan bantu kita untuk bagi kita punya grup coaching ni lagi meriah. Itu bagi saya lah sebab pengalaman sendiri kalau macam kita dapat coachee sikit, 1, 2 atau 5 ke bawah, bagi saya grup coaching tu macam kurang meriah. Tapi bila dapat coaching yang ramai, dia macam bagi semangat yang baru. Sebab tu new coaching, new energy. Okay, and then new coaching ni ialah oksigen kita lah sebagai coach. Kan kita coach, kita nak bantu orang turun berat. So, kita kena ada people. Seperti yang kita tahu, bisnes Herbalife ni, bisnes dengan manusia, dengan orang lah. So, kalau kita tak ada new coach ni, macam mana kita nak buat bisnes Herbalife ni? Okay, and then yang seterusnya, first line. Okay, kalau macam saya, saya nak new coach ni, saya nak bawa dorang go next untuk bakal jadi diamond kita, untuk be part of team. So, saya tak nak lah jadi world team forever. Saya nak go next level. Yang ni kita boleh panggil RO game lah. Okay, and then saya nak lahir juga senior yang product lover. So, bila kita dapat new coachee, kita jaga betul-betul, kita bagi result. So, insyaAllah, dorang akan stay dengan kita. Time ni kita bolehlah jemput dorang join NLIT, HOM, SRD untuk kita share dorang peluang-peluang. Okay, next slide. Okay, cara nak dapatkan leads. Sebenarnya, macam-macam cara untuk dapatkan leads. Kita sendiri yang pilih kita nak, kita harmoni yang mana. Kita boleh dapatkan leads dari WhatsApp status, social media, Facebook, IG, Twitter, panggilan telefon pun boleh, work and talk pun boleh. Saya ada juga tim yang suka panggilan telefon ni dan work and talk. Okay, and then paid review, teknik menyerang dan referral. So, kita boleh pilihlah mana-mana yang kita rasa harmoni. Kalau bagi saya, saya lagi harmoni dengan IG. Dengan IG dan dalam masa yang sama, saya buat juga, saya up juga dekat WhatsApp status dan buat teknik menyerang, referral, paid review. Wah, Kak Siti. Padulah Kak Siti. Aktif sangat dekat chat. Okay, next slide. Okay, ini adalah IG saya lah. Okay, saya tadi saya share kan, saya fokus dekat IG sebab memang saya suka dekat IG. So, nampak tak yang saya highlightkan tu yang warna merah tu? Okay, itu adalah target audience saya, target leads yang saya nak, target niche. Okay, saya, dia berkaitan dengan kita punya story lah. Kalau macam saya, saya ibu kurus lepas bersalin. So, itulah saya punya story. Apa yang saya share dekat saya punya IG tu, itulah yang saya, yang berkaitan dengan saya. Kita kalau share dekat IG, tak perlu jadi orang lain, jadi diri sendiri. So, yang itulah. Yang ni pun saya belajar hari tu dengan kelas Garrett. So, Alhamdulillah saya pelan-pelan untuk apply. Okay, next slide. Okay, aktiviti untuk dapatkan leads. Okay, kalau saya, antara aktiviti untuk dapatkan leads disebabkan saya pilih dekat IG. So, apa yang saya perlu buat ialah, yang first, saya kena buatlah paid review. Okay, paid review ni kita upah orang ataupun Insta famous untuk iklankan kita punya IG. So, yang ni
Okay, kenapa kita invest marketing? Yang first kali, kita kena clear lah kita punya end in mind. End in mind kita nak buat paid review ni. Kalau saya nak buat paid review ni supaya kan IG tu ialah kedai kita. So, bila kita ada marketing, orang akan masuk kedai kita. Orang akan masuk kedai kita, diorang tahulah kita jual barang apa. Sebab tu IG kita kena post yang cantik-cantik. Supaya bila orang yang masuk IG kita tu, diorang akan nampak, wow, diorang akan tahulah, oh, dia ni coach kurus lepas bersalin. Oh, macam sama juga dengan story saya ni, nak kurus lepas bersalin. So, kebanyakan leads yang masuk tu, semua yang nak kurus lepas bersalin. Sebab diorang clear kan, yang saya ni nak cari orang kurus lepas bersalin. And then, kenapa kita kena invest marketing? Yang first tu kena change mindset lah dulu. Masa saya nak invest marketing, invest PR, saya takut ni kalau saya invest ni nanti kalau tak balik modal, dia macam banyak-banyak sangat bermain di fikiran. Tapi lepas saya tukar saya punya mindset, saya buat je, tak perlu fikir banyak, buat sahaja, langgar sahaja, buat sahaja, yang penting niat kena betul. So betul Kak Siti, buat saja. So alhamdulillah, memang berhasil lah kalau kita konsisten. And then lagi satu kenapa saya suka buat paid review ni, sebab dia jimat kita punya masa. Yalah, kalau kita buat paid review, kita upah orang kan, and then kita boleh, dalam masa sama kita boleh buat kerja lain. And then bila ada orang yang bertanya problem, baru kita akan reply. And then kenapa kena ada invest marketing untuk kita tambah follower. Yang saya perasan 90 days ni follower saya memang cepat naik lah. So tahun ni saya target follower capai 35,000. Okay. Saya nak target follower yang berkualiti, yang sama cerita macam saya lah, nak kurus lepas bersalin. Okay, yang kedua posting. Okay, posting ni saya tak tahu orang lain, tapi kalau saya memang saya konsisten posting sehari 9 post. Boleh tinggal dekat aja saya, biarpun tak perfect, tapi saya buat sahaja. Sebab dulu kalau saya nak buat posting ni, saya fikir apa ayat yang bagus, kalau ini tidak ngam macam mana, macam banyak fikir. Tapi bila saya ubah mindset saya buat posting, buat dari hati, buat yang ada target kita punya audience lah, macam saya coach kurus lepas bersalin, yang sehari saya akan buat 9 diamond post. Okay, kadang-kadang ada yang share, diorang tak sempat nak buat posting. Ada yang pergi travel, ada yang balik kampung. Tapi cara saya ialah macam yang last week saya, apa itu? thank you. Okay, yang macam last week tu saya join husband bawa pergi travel dekat-dekat luar daerah sahaja. So kami berapa hari ya, hari Jumaat, Sabtu, Ahad. So saya sediakan untuk tiga hari posting terus. Masa hari Kamis tu dekat rumah lagi, saya terus sediakan tiga posting untuk tiga hari. So 9 dalam 3 lah, 27 lah kan, 27 post. And then saya draftkan dekat Telegram. So kita ada alasan untuk ada posting, sebab bila kita buat paid review tapi kita punya IG tu ada posting, nanti orang yang masuk kedai kita tu diorang nak beli apa? Mesti diorang akan masuk, diorang tak beli minat, diorang akan keluar balik. Tapi kalau kita selari ada posting, ini ada paid review, so kita punya follower tu akan bertambah. Orang akan follow kita, ada yang terus klik link di bio untuk join program. Sebab tu posting dengan paid review kena selari. Okay, and then lagi satu yang saya apply ni pun dari Karet juga, yang mas posting ni 80% kena soft sell, 20% kena baru hard sell. Yang ni baru saya belajar, yang ni pun saya sedang improve lagi. Okay, and then yang ketiga IG story. Yang ni pun best. Dulu saya sangat takut buat IG story. Yalah, saya kan orang kampung. So, macam saya takutlah follower saya tahu yang saya ni orang kampung. Tapi, bila saya start tukar saya punya mindset, buat sahaja, langgar je lah. Saya share lah yang saya ni orang kampung, yang apa saya buat semua dengan anak-anak semua. Tapi yang penting, thank you, Kozul. Okay, yang penting lepas kita share-share dekat IG story tu, kita kena
share kita punya program supaya orang tahu, oh dia ni coach Herbalife, oh dia ni ada program kurus. Okay, diorang akan tahu. Tapi kalau macam kita share dekat kita punya apa tu, lagi story, kita share kita punya live tapi kita tak share kita punya program, nanti kita punya followers sangka kita hanya share tips-tips sahaja, kita hanya suka-suka sahaja share. Tapi kalau kita share kita punya program bila kita share kita punya program, diorang akan tahu, oh dia ni coach kurus lepas bersalin. Okay, yang keempat, awal sub status. Yang ni apa yang saya post dekat IG, saya cuba untuk konsisten post juga dekat WhatsApp status. So dekat WhatsApp status ni, target saya untuk COI, orang yang kenal kita, and then untuk leads lama yang belum ready nak join program, dan juga untuk senior-senior yang dah tak aktif. So macam tadi saya ups, apa tadi tu yang fun walk, yang 10K fun walk tu yang team Fitriana buat, ada 2-3 orang lah senior yang PM nak join. So alhamdulillah. So kita kena rajinlah WhatsApp, dekat WhatsApp status. Kita tak tahu ramai orang sedang perhati kita. Yang penting kita konsisten sahaja share. And then yang kelima, teknik menyerang. Masya Allah. Teknik menyerang ni saya belajar dari Coach Kimira yang masa PKP 1.0 last year. Masa bulan 3 tu, masa mula-mula PKP, Coach Kimira share teknik menyerang. So saya terus buat. Okay, teknik menyerang ni paling efektif kita serang selepas kita buat paid review. So, lepas kita buat paid review tu, mesti ramai orang akan follow kita. So, kita boleh serang semua. Saya serang pakai template lah. Template yang kita cakap, terima kasih dia follow kita. And then kita bagi tahu lah yang kita ada program. Kita bagi tahu dia yang kalau ada siapa-siapa dia kenal, boleh refer dengan kita macam tu. And then komen saya berminat. Itulah. Saya testimoni kita juga, saya just guna tu sahaja dari dulu sampai sekarang. So paling efektif lepas buat marketing tu, kalau ada yang follow kita terus serang semua. Kalau macam hari tu 100 orang follow next, 100 orang tu saya akan serang. So kita kena invest lah kita punya masa untuk serang ramai-ramai tu. Okay, and then siapa lagi yang kita boleh serang? Orang yang komen kita dekat, komen kita punya posting. Mesti ramai yang komen posting-posting kan? So yang komen-komen tu saya tak sia-siakan. Saya akan serang dorang lah. Kita say thank you, dorang komen post kita, and then kita bagi tu kita ada program. Macam tu lah, kita bagi tu kita ada program. And then siapa lagi yang kita boleh serang? Orang yang tengok kita punya IG story dengan WhatsApp status. Sebab kalau kita aktif buat IG story, kita akan tahu siapa follower yang hari-hari tengok kita punya IG story, hari-hari tengok kita punya WhatsApp status. So orang tu adalah kita boleh serang orang tu. Okay, and then yang seterusnya ialah lupa-lupa. Saya juga menyerang dekat IG Insta Famous. Saya serang follower-follower dekat IG Insta Famous. Yang ni memang saya selalu buat lah. Sehari yang ni saya set sehari bagi masa bahagilah 100 orang, tapi kita 30-30-30. Okay, yang penting kita pandai bahagi masa, konsisten, so insyaAllah. And then yang keenam tu referral. Okay, yang referral ni sebenarnya yang ni saya masih lagi belajar lah. Yang 14 orang coachee saya November tu saya dapat 11 orang IG first line, 3 orang tu referral. So saya pun masih banyak yang nak improve dari referral ni, tapi saya cuba macam mana kita nak dapatkan referral. Yang first kali kita ada coachee. Kita ada coachee. So kita jaga coachee kita betul-betul. Kita bagi dia result. Kita bagi dia love nutrition. Kita bagi dia suka kita. So bila dia dah suka kita, kita bolehlah minta testimoni dia. Kita boleh edit gambar testimoni. And then kita boleh bantu dia untuk copywriting. Berdasarkan dia punya story lah. Mungkin kita minta dia share template yang coach saya mencari. Macam itulah yang saya buat yang dapat 3 orang referral baru-baru ni. Yang penting kita jaga kita punya coach betul-betul. Kita jaga dia, kita bantu dia untuk dapat result, kita bantu dia untuk love nutrition. So insyaAllah dia akan bantu kita untuk dapatkan referral. Tapi ada juga yang
coach yang belum ready itu it's okay lah, kita go next. Kalau dia belum ready, kita tak perlu paksa. Okay, next. Okay, ini adalah contoh tempat peer review yang saya buat. Ini yang saya sempat buat sebab slide ni saya buat semalam lepas masterclass kami. So ni je yang sempat. Betul, saya ulang-ulang sahaja buat sebenarnya. Kalau kita baru nak bermula, kita boleh cuba mana-mana tempat. So kita akan kita boleh track kita punya progress. Kalau kita, contohnya kalau buat dekat AB Abadi, berapa follow yang naik, kita kena tulislah, kita kena track kita punya progress. Berapa follow yang naik, berapa leads, berapa closing. So bila kita tahu tu, next time kita tahulah di mana tempat yang kita harmoni untuk buat PR. So kalau perasan, ni saya just ulang-ulang sahaja ni dekat Pedri Yahya, tapi sekarang Pedri Yahya dah tak buat Pedri View. Kongsi video masakan pun jarang dah saya buat dengan Wani Comel ni pun dah tak buat. Itulah yang saya buat. Saya just ulang-ulang sahaja. Sebenarnya saya tidaklah tips yang betul-betul apa-apa. Inilah saya punya apa tu? Inilah yang saya buat. Okay, ini je lah saya, saya tulis. Tapi paling best kita buat ni masa awal bulan. Ha, kalau macam lepas EOM, setengah kita punya EOM 30. So satu hari bulan tu kita dah boleh lepas kita review kita punya house tu, kita boleh terus plan. Betul bulan ni kita nak buat yang dekat mana dan berapa kita nak invest supaya kita tak kelang kabut dan lagi flow lah, lagi flow. Okay, okay apa tu? And then nak share juga kalau kita dah buat marketing ni tapi still tak ada follower, tak ada leads, so kita hanya perlu bersabar. Hanya perlu bersabar, konsisten dan teruskan. Nanti dia yang pertama, nanti dia yang kedua dan seterusnya. Sebab kita tak boleh attach kita punya result dengan kita punya usaha dengan result kita. Semua tu Allah yang tentukan. Kalau macam tadi, kalau Allah tak izinkan saya untuk konsisten, kalau Allah tak izinkan saya konsisten, saya tak dapat konsisten sampai ber 90 days. Tetapi itu semua Allah yang izinkan. Okay, next. Ini adalah contoh 9 diamond post saya. Kalau perasan banyakkan warna pink, saya memang suka warna pink. Itulah, buat je lah kan. Biar kita jadi-jadi kita punya IG tu. Biar kita punya follower pun tahu. Okay, untuk yang di sebelah kanan ni, di sebelah kanan saya. Yang ni, biasanya posting pertama tu saya suka letak motivasi ataupun yang keagamaan lah. Saya suka letak tu. And then posting kedua tu saya suka letak reels. Reels ni berkaitan dengan saya lah yang saya sendiri buat. Yang ketiga tu problem lah. Problem berkaitan dengan ibu-ibu. Nanti all boleh tengok aja, saya all boleh baca sendirilah. Yang keempat tu posting viral lah. Tapi yang posting viral ni dia ada kaitan dengan kita punya program lah. Yang ni kita boleh selitkan berkaitan dengan snacking. Dan yang kelima tips. Apa lauk yang sesuai dimasak untuk seisi keluarga. Kan saya punya target tu untuk ibu-ibu kurus lepas bersalin. So mesti dorang ada anak-anak, dorang ada family kan. So saya bagilah tips yang sesuai. Dan yang keenam ni saya share yang ni pasal anak saja pun. Anak saya ni mati meeting, dia pergi potong apple. Dia potong apple and then dia dapat potong apple tapi dia punya tangan pun terpotong. Ini pun dalam juga luka dia, banyak juga darah. So dia beritahu dengan saya, ibu tengok tangan abang dah luka. Lepas tu memanglah kita rasa sedih lah kan. Tapi terus saya ambil gambar untuk buat posting. Nanti all pun boleh cuba. Yang ni engagement sangat tinggi dan ada 400 lebih yang tengok saya punya IG dari posting ini sahaja. And then yang posting ketujuh ni saya letak juga posting viral. Tapi yang ni tips untuk wangi rumah yang ni. And then yang 8 ni, yang posting ke-8 ni, ini posting saya punya koci. Dalam 2 season dia turun 8.4 kilo. Biasanya saya suka guna posting tu. Saya suka guna posting tu untuk testimoni dari saya punya koci sendiri. Supaya saya punya follower tahu yang
sebenarnya saya dah bantu ramai ibu-ibu kurus lepas bersalin. And then yang last tu, kita minta diorang pilihlah. Yang last ni promote program. Yang sebelah pun sama sahaja. Apa yang penting, konsisten sahaja. Konsisten. Mungkin ini cara saya. Nanti you all sendiri boleh tengok apa cara you all. Kalau macam... kalau macam you all punya story yang ni kan saya share tadi, ini target niche saya coach kurus lepas bersalin, itu adalah cerita saya. Kalau cerita you all macam kurus sebelum kahwin, bolehlah letak dalam 9 demon post tu, kurus lepas kahwin. Kalau macam apa lagi ya, peer shape, boleh letak juga. Tak perlu ikut saya sebab ini adalah cerita saya kan. Herbalife ni dia berkaitan dengan cerita kita. So letak je lah cerita kita. Sampai ada leads yang PM saya tanya, Coach terima tak kalau nak join program tapi bukan ibu lepas bersalin? Sampai sendiri dia minta benar dengan saya. So saya terfikir memang apa itu, memang target audience tu memang sangat penting lah untuk kita letak. Thank you semua yang aktif dekat chat. Lepas ni saya akan jawab soalan-soalan lah. Macam banyak juga soalan-soalan tu. Okay, next slide. Hei, lajunya. Okay, ini adalah Why Herbalife saya. Yang semestinya, yang first tu, saya nak jadi seorang ibu yang baik, seorang isteri soleha, seorang anak yang soleha juga untuk ibu ayah, untuk suami dan anak-anak. Apa itu, kalau nak cerita pasal why ni, baru nak start dah menangis. Okay. Sebenarnya apa yang saya dapat bertahan sampai sekarang ialah saya punya why ni ialah dengan husband dan anak-anak lah. Husband saya ni okay, sorry semua kalau cerita pasal why ni. Inilah saya paling tak suka cerita pasal why ni. Mesti termenangis. Okay. Okay, why saya ialah first untuk husband lah. Husband saya ni dah banyak tolong saya. Banyaklah ditolong. Tolong buat slating, dia tolong. Kalau macam sekarang ni pun saya sedang sharing, dia yang akan jaga anak-anak. So dia banyak bantu saya lah. Dulu yang saya mula-mula nak grow, dia sanggup belikan saya iPhone. Dia hadiahkan saya iPhone semata-mata untuk saya grow dalam bisnes ni. And then sebab tu saya all out untuk lepas vacation. Alhamdulillah saya dapat apa tu, vacation Herbalife tu yang VIP. Sebenarnya yang tu saya nak hadiahkan husband saya lah. And then yang kedua tu, semestinya why saya untuk anak-anak saya. Anak-anak saya ni semakin membesar. So alhamdulillah sepanjang PKP tu saya sendiri yang ajar anak saya PGPR. Saya tak perlu minta bantuan orang lain untuk jaga dorang. Kalau macam saya sedang meeting pun, saya boleh nampak dorang apa yang dorang buat. Sekurang-kurangnya saya tak ada kerisauan bila ada anak di samping saya. So dorang semakin membesar. Haras pun apa tu, bila saya renung balik, Masya Allah, best sangat. Ini adalah impian saya lah, kerja dari rumah. And then boleh tengok anak-anak. So anak-anak saya ni pun semakin membesar. Okay, nak share jugalah yang paling saya happy sekarang. Nak share, saya punya loan kereta alhamdulillah dah lulus. Minggu lepas dah lulus, Masya Allah. So itu pun saya nak bagi hadiah dengan husband dan anak-anak sebab diorang support saya buat Herbalife ni. Okay, next. Why saya juga ialah untuk ibu ayah saya. Ibu ayah saya ni dulu diorang nak saya jadi cikgu. Tapi saya pun suka juga jadi cikgu dulu. Tapi kan masa interview tu, kan ada interview dia, ada beberapa interview. So interview terakhir tu saya tak lepas. So macam diorang kecewa lah. Tapi dengan platform Herbalife ni saya boleh juga jadi cikgu. Biarpun cikgu turun duratan, tapi itu lagi best misi dakwah.
So bila kita bila kita ada result, bila kita cuba untuk buat yang terbaik, kita kena tunjukkan yang terbaik untuk mereka. So masa saya bagi tahu saya nak buat full time Herbalife ni, ayah saya dia dia macam dia tak membantah lah, dia tak membantah, dia okay. Sebab apa tu, sebagai seorang anak kita sentiasa bantu dorang lah. Kalau macam sekarang ni saya kerja dari rumah kan, kalau macam dorang perlukan apa-apa, dorang akan WhatsApp, so saya boleh pergi kampung bila-bila sahaja untuk bantu dorang beli apa yang dorang perlu. So saya punya impian juga nak bawa dorang naik haji dan umrah, insyaAllah. Okay, next slide. Okay, thank you kepada kepada coach saya, Coach Erza. Yang ni gambar masa IOT Julai 2019. First time jumpa Coach Erza. Masya Allah, best sangat masa jumpa tu. Biarpun tak pernah jumpa depan-depan, jumpa first time, rasa sangat rapat dengan Coach Erza. Dia sangat banyak membantulah. Saya selalu ada cabaran lain. Yang masa saya baru start nak grow, ada cabaran lain. So Coach Erza dia sanggup untuk record Zoom, and then dia bagi dengan saya sampai macam tu sekali, and then dia sanggup banyaklah dia bantu saya. Kadang-kadang kalau saya ada cabaran, dia akan PM tepi. Kalau macam saya baru nak down, dia terus PM macam dia tahu je saya nak down kan. Jadi serius lah, memang Coach Erza banyak membantu saya. Semua saya share dengan coach saya. And then thank you juga kepada Coach Kimira. Coach Kimira ni pun mentor saya, sangat baik. Diorang banyak tegur saya kalau macam ada saya buat silap, diorang tegur. So diorang banyak bagi tunjuk ajar. So alhamdulillah. And then yang paling saya terharu, diorang apa tu, diorang bagi saya peluang untuk jadi action team analytics. So macam banyak saya bercerita dalam action team analytics, banyak saya belajar. Selalunya saya just jadi follower apa-apa event, tapi sekarang saya be part of system. So saya banyak belajar untuk menjadi seorang leader. Saya dalam proses untuk menjadi seorang leader. Semua tu alhamdulillah best sangat. Rasanya tahun ni banyak cabaran dan banyak challenge baru yang saya cuba. Moga-moga dipermudahkan. Okay, next slide. Okay, itu sahaja. Thank you. Okay, jangan lupa beli tiket NLIT, sebab saya nak share first time saya join NLIT, IOT lah masa Julai 2019 tu, itu NLIT lah tapi kena panggil IOT. Saya belum faham apa-apa lah sebab masih baru, tapi apa yang saya dapat ialah saya dapat ubah saya punya mindset. Dulu saya ada mindset kalau orang kampung ni susah untuk berjaya, susah untuk go next level, tapi lepas hadir event ke event, saya dah beberapa kali lah join IOT, NLIT. So saya dah dapat change saya punya mindset. Dulu saya sangat fear lah bercakap dengan orang, sangat fear, and then saya banyak ada banyak banyak fear lah, banyak fear, takut bercakap dengan orang, takut berimpian, takut nak ramai koci, saya semua ada ketakutan tu. Tapi alhamdulillah bila join NLIT ni, saya banyak mengubahlah dari segi PDT, dari segi sikap. Dan yang paling best, dulu saya seorang yang pemarah, tapi alhamdulillah lepas join NLIT ni saya dah dapat kawal saya punya emosi, terutama bila dengan anak-anak dan husband. Okay, jom kita sama-sama invite ramai-ramai untuk ke NLIT. Okay, itu sahaja. Thank you semua. I mean, thank you. Thank you, Coach Emma. Alright, so kita ada masa sikit lagi dalam 5 minit. So ada tak sesiapa yang nak tanyakan soalan? Ikutlah, ada nak tanya soalan kan? Ha, so boleh tanya soalan. So thank you, Coach Emma. Ada yang nak tanya soalan ke? Tu ada Emma ada soalan. Coach Emma ada high PA juga ke? Okay, saya ada PA, tapi PA saya tu adik saya, tapi dia just bantu saya untuk uruskan rumah lah.
untuk contohnya untuk memasak sahaja. Yang lain-lain itu semua saya buat sendiri. Ni daripada Nadira, Coach Emma, macam mana Coach Emma break untuk buat video ataupun story? Cara saya break off the fear, buat sahaja. Mula-mula takut, tapi yang pernah hari itu masa masterclass last year masterclass, Coach Kimira share semua wajib buat IG story. Masa buat IG story berkaitan dengan jenis turun berat dan kena take coach masing-masing. So saya rasa tercabar lah, so saya buat sahaja. Cara dia untuk kita break off the fear, kita buat sahaja. Okay, serangan satu sehari tu Coach Emma bagi macam mana? Kita ada template. Ada template dan terus share testimoni. Nanti lepas ni boleh. Maksudnya dia tanya, maksudnya serangan satu hari tu memang bahagikan macam mana? Pagi, tengah hari, malam, Okey. Saya suka menyerang lepas subuh. Lepas kita dah siap semua, sebab biasanya kalau saya perasan menyerang awal pagi ni, kita punya IG tu lambat kena blok. Kan kalau kita serang tu dia ada bagi had-had, tapi kalau menyerang awal pagi tu macam dia lambat sikit lah dia nak blok. So biasanya awal pagi saya akan serang separuh, tengah hari separuh, malam separuh. Alright, so menjawab ya soalan Wani. Lepas tu, okay, Siti tanya macam mana cara serang kat Instafamous, tegur atau komen atau invite kat IG? Itu ada template kat Siti, saya guna ada template, and then saya bagi tahu lah saya coach turun berat badan, and then saya bagi testimoni. Macam tu je. Nanti saya share lah template tu. Okay, nanti Emma share. Okay, ada yang lain nak tunjukkan. Alright, so ini Abang Koh tanya, apa kriteria Coach Emma pilih PR? Yang masak-masak ke artis lawak ataupun dakwah? Dan kenapa pilih ke IG tersebut? Semua tak Emma share sikit. Sebenarnya saya dah try lah. Dah try buat dekat masak-masak, dah try buat dekat Instafamous. So dekat IG dakwah pun pernah, tapi setakat ni dekat IG dakwah-dakwah tu dekat jentik hati je lah yang saya harmoni. Harmoni yang saya maksudkan saya harmoni ni, bila kita buat PR dekat tempat tu, kita punya follow banyak naik, kita banyak leads, and then banyak orang follow IG kita. So setakat ni yang saya tengok tu lah, yang dari segi berapa follow naik, berapa leads masuk, berapa closing. So kalau perasan, saya buat marketing tu tempat yang ulang-ulang. Dekat Jentik Hati, dekat LKM, dekat AB Abadi, Isafura, Fin Jamal. Itu je lah tempat yang saya ulang-ulang. Faham, maksudnya untuk PR ni adalah kita tak put any expectation lah, maksud Emma kan. So kita just, kita buat dulu, lepas tu kita hanya tengok. Contohlah kalau ada setengah orang, dia prefer yang orang yang suka makan. So memang dia memang cari PR tempat orang yang suka makan je kan. So kita boleh tengok lah niche kita kan. Alright, so faham. Okay, thank you. So ni ada yang tanya lagi. Coach ada tak peserta yang nak naik berat? Leads ada tapi belum pernah closing. Alright, so ni ada lagi yang tanya, satu hari satu PR ataupun ambil satu PR untuk seminggu terus? Saya terus draft saya punya PR untuk sebulan. So seminggu tu, kadang-kadang seminggu tu 7 hari ada 5 kali PR, macam tu lah. Yang penting dalam satu minggu tu dia ada aduran PR. Okay, faham. Maksudnya kat sini asyik tambah sikit lah kan. Macam yang PR ni tak kisah kan, dia ada PR yang dia buat seminggu terus. So kita boleh je ambil seminggu terus. Tapi kalau kita nak run satu lagi PR dalam seminggu tu untuk tempat lain yang mungkin yang mahal sikit ke apa, boleh je kita run. Sebabnya dia akan increasekan engagement and traffic dalam IG kita. Kan? So tapi bila kita buat PR ni, kita kena ada posting juga. Kalau kita tak ada buat posting,
Tu dia macam kita nak dia customer kita datang and lalu je lah tanpa singgah. Gitu kan. So faham tak, jawab tak? Saya tambah jawapan kan. Makut tambah betul. Alright, so ni ada lagi yang tanya. Bila biasa coach arrange posting untuk seminggu? Bila yang masa lu arrange? Hujung minggu. Biasanya kalau hujung minggu malam tu tak ada event kan. So time tu lah Emma buat posting. Okay. So bila coach arrange posting? Ya, yes. Untuk posting ni betul. Thank you Emma. Boleh arrange dalam seminggu-seminggu. Bagi yang bekerja lah, yang bekerja boleh arrange Sabtu Ahad tu terus untuk seminggu kan. Okay. Untuk PR yang lebih mahal, kita nak set set weekdays ataupun weekend? Macam mana set macam ni? Macam mana soalan dia? Maksudnya kan macam PR tempat yang mahal sikit kan, macam Farah Lee, Fin Jamal semua tu kan, selalunya set weekdays ataupun weekend? Biasanya weekend lah. Okay. Sebab dalam seminggu tu Emma akan campurkan PR yang murah dengan yang mahal. Faham. Lain orang lain cara kot abang kau. Ada setengah orang weekend, ada setengah orang weekdays. Tapi kalau macam saya, kalau saya nak suka tengah bulan. Tengah bulan tu Insta famous. So seminggu tu ada dua Insta famous. Tak kisahlah hari apa. Kan macam tu. Ni Mami Umar tanya, untuk konten PR recycle ke atau buat lain-lain? Saya rasa Emma buat sama je kan? Sama je, ulang-ulang. So untuk konten PR ni tapi boleh buat juga nanti. Macam saya pernah juga, bukan pernah, sekarang ni saya buat PR pun by video. Saya minta Insta famous tu yang cakap sendiri, by cakap lah untuk kita punya tentang program. Nanti kalau ni, kalau sempat ni saya share dalam group info. Okay. Sehari posting biasa berapa? Memang 9 kan? 9 setiap hari, konsisten. So Coach Lan, Emma ni buat 9 post, 9 konten satu hari. Konsisten, tanpa gagal. Coach dia pun kadang-kadang terciduk kak, 6 je, 6 ke 7 je. Kalau Fin Jamal ada 3 hari je dia terima untuk buat PR. Betul? Minta cakap apa kat Insta famous? Minta cakap ni Coach yang kat Siti kan ni, rasanya Cik Siti ni. Template tu macam yang template yang tulisan tu, tapi kita minta dia bercakap tentang program. Program kita ni 21 hari. Siapa yang dah masa PKP hari tu, makan terlebih, nak turun berat selepas PKP, boleh join dengan coach lah. Sekian. Nanti saya kodik video tu. Alright. So okay, ada soalan lain? Macam tadi saya dapat pick up satu benda. Emma dia share, dia buat teknik serang start daripada last year yang Coach Kimira buat. Masa tu kita buat ramai-ramai blur juga nak cari coaching masa PKP tu. Kita sit down ramai-ramai, kita terus buat serang tau. Start situ Emma konsisten buat serang. So bagi saya, you all invest your time jugalah untuk buat serangan tu. Okay. So ada soalan lain? Ada soalan? Kalau tak ada, sekejap saya nak share sikit. Thank you Emma. Selama-lamanya saya thank you dekat Coach Emma. Semoga adalah input-input. At least 1% kita boleh dapat malam ni. Okay, thank you semua. Kantor saya. Tak set. Over tengok last 5 minit saya. Okay, jom. Sedikit information untuk last 5 minit. Okay, jangan tinggalkan saya lagi. 203 orang yang masih stay. Sekejap je, tak 5 minit pun 2 minit je untuk anda. Alright, so nak ingatkan sekali, kita punya promotion untuk Oktober dan November masih berjalan 2 month. InsyaAllah keep track kita punya NCNC, senior-senior yang mungkin bulan ni second month dia punya qualification kan. Jangan tinggalkan diorang. Sian diorang, nanti diorang tak dapat qualify promotion ni kan. So boleh dah start keep track from now.
Alright, so next adalah siapa yang tak beli lagi tiket NLIT? Boleh tak type dekat chat? Saya belum. Bisa saya. Saya belum. Cik, semua dah beli dah. Ha, jangan datang sorang-sorang. Datang dengan kita punya team. Junior coach, senior-senior boleh invite. So, kita punya cut off date sampai 15 hari bulan. RM30. Kan? So, Angry Bird jadi RM50. Oh, tak ubah lagi dia punya template ni. Sorry pakai template lama pula. Okay, so RM30 guys sampai 15 hari bulan. So, jangan datang sorang-sorang. At least bawa kawan-kawan bersama. Bawa senior kita sama. Kan, kita nak tengok sedikit teaser daripada kita, testimoni lah daripada kita punya apa kata XX NLIT sebelum ni yang dah join. Assalamualaikum, saya Coach Odi, berumur 44 tahun dari Melaka. Telah bersama Herbalife pada tahun 2018 dan sekarang saya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okay, mungkin Coach Erza dia ada cabaran lain. Okay, so gambar kaku, itulah kan? Okay, no problem. Okay, so tadi yang last 5 minit tu tentang NLIT. So siapa yang belum lagi beli tiket NLIT, okay, jom kita, jangan lepaskan peluang. Okay, sebelum tiket tu bertukar menjadi Angry Bird. Okay, so ajak seramai mungkin tim kita untuk sama-sama pergi ke NLIT. Ha, banyak yang kita boleh belajar daripada guest speaker kita yang luar biasa. Ha, kita ada presiden tim Alan Peter, apa ni? Haji Alan Peter. Ha, okay, so make sure dapatkan tiket anda. Ha. So Coach Erza dah ada kat tu? Okay, so no problem lah, saya akan Assalamualaikum, saya Coach Budi, berumur 44 tahun, dari Melaka. Eh, sorry, line tak ada pula tiba-tiba. Saya, dengar tak suara? Dengar tak suara? Dengar sikit lagi. Ni video tadi dah dengar kan? Dah dengar kan? So, right. Sorry sangat-sangat, tiba-tiba pula line kacau. Alright, so okay, tadi kita cerita pasal NLIT. NLIT tu lebih kepada kita nak belajar personal development. Kadang-kadang ada orang yang pergi NLIT tu dia bukan nak dapatkan income sangat, tapi dia more on keharmonian diri dia bersama pasangan dan lain-lain lah. Kan? So elok sangat tengok dengan kita punya pasangan. So sangat-sangat rugi kalau kita tak pergi NLIT ni. Dan kalau kita pergi seorang-seorang pun rasa macam
Ish, kalau aku tahu aku bawa ramai orang. Ha, macam saya first time pergi kan, kalau saya tahu saya akan bawa ramai orang. So, bring more people dengan anda semua. Okay, so tadi tu kita lebih kepada how kita nak buat. Macam mana kita nak buat business of life. Tapi now adalah spectacular. Ha, so siapa yang belum tiket spectacular lagi? Ha, beli cepat-cepat. Sekarang tengah early bird. Kita tak tahu bila dia announce untuk angry bird pula kan. So spectacular ni, kalau kita as a coach, kita decide dan become a coach betul-betul, jadilah coach yang knowledgeable, teachable. Sebab dekat sana kita akan belajar banyak perkara lagi-lagi tentang nutrition knowledge kan. Dan kita banyak dengan pasal story. So please, please, buy a ticket now, kan, bukan untuk sesiapa pun, untuk kita juga, untuk become the best nanti, kan, untuk become the best kepada kita punya senior yang coachy and team. Alright, okay, so alright, itu sahaja. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi next week di BTO. Next week kita akan belajar module 2. Alright, so itu sahaja semua yang hadir malam ni. Bye-bye. Assalamualaikum. Jangan lupa like, share, dan subscribe.